Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus sholihat wabifadlihi tatanazzalul khairat walbarakat wabitaufiqihi tatahakkakul maqasid walghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibis syafaati wal mu'zizat wa ala alihi wa sahbihi dzawil hasanat. Amma ba'du. Saudara para pemirsa Banten TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah tamu istimewa. Dia tamu yang mulia sekaligus dia sebagai tamu yang agung. Layaknya seorang tamu agung, maka kita sebagai tuan rumah mesti harus ada yang kita persiapkan dan kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, kalau tamu kita akan mengabarkan kedatangan tamu, maka tentu kita akan berbahagia. Jangankan presiden, menteri, orang tua kita saja, masya Allah, begitu dikabarin akan main bertandang ke rumah kita, tentu kita bahagia. Begitulah saudara para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang, kita sambut dengan gembira. Sebagaimana kita menyambut tamu mulia datang ke rumah kita. Bagaimana gembira kita? Apakah gembira kita seperti gembiranya anak kecil yang kalau Ramadan lari sono sini di masjid, nabu beduk, sembarangan? Bukan. Apakah gembira kita seperti gembiranya pedagang yang kalau Ramadan semua pedagang gembira karena apapun yang dijual di Ramadan akan laku? Bukan. Tapi gembira kita menyambut Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di dalam Ramadan ini juga setiap amalan sunnah diganjar seperti amalan wajib dan amalan wajib dilipat gandakan hingga 70 kali lipat. Bahkan saudara para pemirsa Banten TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan inilah ada satu malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Malam itu bernama malam Lailatul Qadar. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa saja yang berbahagia memasuki bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah gembira apa yang kita lakukan? Tentu ketika kita mendapat kabar Ramadan akan datang, tentu kita akan mempersiapkan sebaik mungkin. Sebagaimana kita dikabarkan tamu mulia kita datang ke rumah, tentu kita akan bersih-bersih. Kita dikasih kabar oleh orang tua atau mertua kita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ibu, nak. Ada apa, Bu? Ibu pengen main ke rumah, boleh enggak? Oh, dengan senang hati. Nginep boleh enggak? Oh, apalagi nginep, Bu. Masya Allah. Sebelum ibu kita, orang tua kita, atau tamu yang mulia kita datang, tentu kita bersih-bersih rumah kita. Kita pel, kita sapu, kita tata sedemikian rupa, pekarangan kita bersihin, rumput kita tata, dan lain sebagainya. Bahkan kamar untuk ruang tamu nginep kita, kamar untuk nginap tamu kita, kita kasih parfum, kita bersihin, dan lain sebagainya. Begitulah saudara, ketika Ramadan datang, maka kita bersihkan rumah kita. Mana itu rumah kita? Kolbu kita, hati kita, jiwa kita. Kita bersihkan dari sifat dengki, iri, benci, ujub, takabur, semua penyakit hati kita bersihkan agar hati kita suci menyambut bulan yang mulia. Karena itu sahabat Abdullah ibn Mas'ud ketika ditanya, ya Abdullah, bagaimana engkau memasuki dengan para sahabat memasuki Ramadan? Kata Abdullah, kami, saya dan para sahabat yang lain tidak akan lancang memasuki bulan Ramadan sementara hati kami masih ada dengki, benci, iri, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung ini masih awal Ramadan, mari kita bersihkan hati kita supaya
tamu mulia datang pun dengan membawa kemuliaan kesuciannya. Sehingga kita mudah mendapat cahaya Ramadan, mudah mendapat keberkahan dan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sahabat Banten TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu harus kita hidangkan sajiannya. Apa sajian menu Ramadan untuk menjamu tamu yang agung ini? Rasulullah di akhir Sya'ban mengingatkan, memberikan wasiat kepada para sahabat, wastaghfiru fihi min arba'i khisalin. Perbanyaklah oleh kalian di bulan Ramadan ini 4 perkara. Apa itu? Fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. 2 ini kalau kita lakukan mendatangkan ridho Allah, yakni memperbanyak kalimat syahadat la ilaha illallah dan memperbanyak istighfar kepada Allah. Lalu 2 lagi kata Rasul, laginan bikum anhuma. Ini memang yang kita butuhkan nanti di akhirat. Apa itu? Fatas'alunallaha aljannah wa ta'udzuuna bihi minan nar. Kita diperintahkan untuk memperbanyak minta dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka. 4 ini kalau kita jalankan, insya Allah kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah, menjadi orang-orang yang diberikan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan keringanan menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebagaimana yang dibimbing oleh Rasulullah, diajarkan oleh syariat kita, diajarkan oleh agama kita, para ulama, guru-guru dan seterusnya. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan kita tahun ini dan tahun berikutnya semakin lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.